Di Jawa Barat nyorang pameran pembangunan di Nararaga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ 2017, Tur LKPJ Mangsa Jabatan 2017-2018 di Buruan Gedung Sate Kota Bandung, Poe Senin isuk-isuk. Dumasar karena survei Kementerian Dalam Negeri, pembangunan Provinsi Jawa Barat ngehonta leuwih 80%. Pemerintah Provinsi Jawa Barat nyorang pameran pembangunan di Nararaga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ 2017 jeung LKPJ Mangsa Jabatan 2017-2018 di Buruan Gedong Sate Kota Bandung pas Senin isuk-isuk. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan secara simbolis mitembeian pameran pembangunan LKPJ 2017 jeung LKPJ MJ 2017-2018 bari diaping ku sajumlahing forum komunikasi pimpinan daerah. Cek Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan luyukan hasil survei Kementerian Dalam Negeri, pembangunan Jawa Barat dina tahun 2017 ngajauh kalawan signifikan, tapi kalewi ti 80% ti sakumna rarancang pembangunan. Sejoroning itu luyukan survei anu dikokolakeun ku pamarentah Provinsi Jawa Barat, pembangunan di Jawa Barat ngahontal 85%, geseh 5% tina hasil survei Kemendagri. Ini pameran yang mengungkapkan, menampilkan sebagian kecil dari pembangunan yang tengah berlangsung dan pembangunan yang sudah berlangsung sepanjang 2013 sampai 2018 ini. Nah tentu tadi saya sebutkan bahwa berdasarkan survei Mendagri kan bahwa seluruh apa yang dijanjikan dan diprogramkan dalam RPJMD selama 5 tahun alhamdulillah menurut Kemendagri 8 bulan yang lalu itu sudah 80% terlaksana. Menurut perhitungan kita sudah 95% terlaksana. Di neta pameran pembangunan teh sakumna masyarakat Jawa Barat mampu nitenan mangpirang hasil pembangunan daerah anu dikokolakeun ku pamarentah Provinsi Jawa Barat salila tahun 2017 sarta salila mangsa jabatan 2017 tepi ka 2018. Yuwana Kurniawan, Bandung.